Assalamualaikum
Ibu adalah orang yang mudah-mudahan mendukung
Selain tidak ditolong itu adalah orang-orang yang bukan berjagat. Karena hadirin tidak lupa yang berbahagia. Alah Tuhan 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 berkata, seandainya tidak ada ilmuwan atau para ulama, maka semua manusia akan sedikia. Dan para ulama yang memberikan keterangan dan pelajaran ke akal baik dan buruk, maka manusia akan bersifat seperti binatang. Dan para ulama, orang pandai dan orang-orang bijak, maka manusia mendapatkan keterangan maupun pelajaran sebagai minimal mengerti bagaimana menjadi manusia itu. Mencari ilmu merupakan kewajiban dan tidak sebatas membangun sekolah atau libur putus. Tiap saat, tiap waktu dan kesempatan kita bisa menimba ilmu dengan menghadiri pengajian, diskusi, seminar, rapat dan sebagainya. Maka kita tetap mendapatkan ilmu. Dengan bergaul dengan orang-orang yang pandai atau ulama, kita akan mendapatkan ilmu. Para hadirin sekalian Jumat yang berbahagia. Dari hadis ini tersebut jelaskan bahwa ilmu yang dimaksud dan baik dalam ilmu maupun dalam Al-Quran tidak sebatas ilmu agama. Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu pertama diberitakan Allah ikra' fadalah dengan nama Tuhanmu. Ini menunjukkan adanya kelas atau tingkatan bagi manusia dalam dengan Tuhannya. Bagian ada manusia yang dengan Tuhan hanya sebatas nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan walaupun ini memiliki perintah kepada orang sholat dan melakukan ibadah-ibadah lain, namun tidak mengenal Tuhannya secara hakiki, namun sebatasnya nama dan sifatnya saja. Yang 20 atau asma-asmanya yang berjumlah 99. Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya ilmu biologi, maka kita akan mengetahui makhluk-makhluk kecil, mengetahui tentang kesulitan tubuh kita, tentang penyakit dan wabahnya. Dengan demikian, akan lebih meyakinkan kita bahwa Allah itu ada dan Allah Maha Pencipta. Kita diciptakan untuk membaca Al-Quran. Maksudnya, kita hanya sebatas melakukan ayat-ayatnya, namun mencari ilmu pengetahuan di dalamnya. Jika kita mau mengkaji atau mendapatkan banyak informasi, semua ada di Al-Quran. Apakah kita ingin mengetahui ilmu politik dari Quran? Al-Quran menerangkan. Apakah kita ingin mengetahui tentang ilmu kedokteran yang tidak ada di dalam? Al-Quran bisa dikaji. Apakah kita ingin menjadi ilmu waris, ilmu sosial, pertanian, teknologi, ilmu pengetahuan bangkasa dan sebagainya? Semuanya lengkap di Al-Quran. Karena itu, jadi maksud membaca Al-Quran adalah menjadi ilmu dari Al-Quran, lalu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari melalui percobaan dan penyelidikan. Para hadirin, meningkatkan terutama ilmu bagi kehidupan kita, baik seperti duniawi maupun kehidupan akhirat. Semoga Allah memudahkan hati kita sehingga mempunyai kemauan yang kuat untuk mengkaji ilmu, ilmu apa saja dan terutama ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'ani al-'azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. سيدنا مولانا محمد وسلم الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا
Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa al-baghy ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la'adhikrullaha akbar. Aqimus salah.